militer Rusia sedang bersiap untuk melakukan uji terbang rudal balistik antar benua generasi berikutnya. Senjata yang diklaim dapat mengatasi sistem pertahanan apapun di dunia. Senjata yang akan diuji terbang itu adalah rudal RS-28 Sarmat. Senjata itu ditakdirkan untuk menggantikan R-36 yang oleh NATO dinamai SS-18 Setan atau Rudal Setan 1. Dengan berat 208 ton dan dengan jangkauan sekitar 6.200 mil atau 9.977 km, Sarmat akan membawa hingga 16 hulu ledak dan menurut Moskow akan mampu melewati sistem pertahanan rudal apapun. Menurut Zvezda, saluran televisi Kementerian Pertahanan Rusia, RS-28 Sarmat bisa membawa muatan yang mampu menghancurkan area sebesar Texas atau Perancis. Pengenalan rudal tersebut telah ditunda beberapa kali karena penundaan pengujian. Tapi Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivorutsko mengatakan kepada Krasnaya Zvezda, sebuah surat kabar militer, bahwa peluncuran jarak jauhnya akan segera terjadi. Tes ejeksi atau pop-up membatasi penembakan pada mesin tahap pertama yang mendorong rudal keluar dari silo ke udara. Sarmat adalah salah satu senjata strategis baru yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018. Berdasarkan kemampuannya, tidak ada senjata pertahanan rudal, bahkan yang paling canggih sekalipun, yang dapat menghalanginya, katanya. Dan menambahkan bahwa Barat akan dipaksa untuk memperhitungkan Rusia yang dipersenjatai kembali. Senjata baru lainnya termasuk kendaraan luncur hypersonic avant-garde yang menurut Putin bisa terbang seperti meteorit atau bola api, misil yang diluncurkan dari udara Kinzhal, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan drone bawah air jarak jauh yang sunyi. Sarmat akan menjalani tugas tempur di Krasnoyarsk, Siberia tahun depan.